Halo Sobat Piknik dan Kuliner. Kali ini saya mau ajak kalian staycation di Novotel Malioboro, Yogyakarta. Tonton video kita sampai akhir. Piknik Woi Channel. Masuk ke dalam lobi hotel yang cukup mewah, kita langsung diberikan welcome drink di lobi. Di sini juga disediakan kursi untuk kita menunggu saat check-in. Hotel ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, dekat dengan Malioboro. Dari hotel ini juga kita dapat akses khusus masuk ke dalam Mall Malioboro. Saatnya check-in dan kamar kita ada di lantai 9. Ya, kamar kita, kamar 917. Superior King Room. Kita dapat harga Rp1.168.000 per malam. Saatnya room tour. Masuk ke dalam kamar, di sebelah kiri kita dapat menemukan lemari yang cukup besar. Di dalamnya tersedia safe deposit box, 12 sandal, dan beberapa hanger yang tergantung. Di kamar ini juga disediakan sofa yang berfungsi juga sebagai sofa bed. Lalu terdapat tempat tidur ukuran besar, telepon, dan smart TV yang sangat besar. Di pojok juga ada sebuah meja bundar dan kursi. Desain kamarnya minimalis ya sob. Suasananya cukup cozy. Karena ini smart TV, kita bisa menonton channel YouTube kita di sini. Kamar mandi cek. Ada wastafel dengan amenities yang lengkap dan kaca yang besar. Toiletnya yang terpisah dengan shower room. Seperti biasa disediakan juga 2 buah handuk. Oh ya sob, maaf tidak terekam video. Di kamar ini juga disediakan microwave, kulkas, kettle listrik. Seperti biasa gelas dengan perlengkapan lainnya, kopi, creamer, teh, dan gula. Saatnya menikmati fasilitas kolam renang yang ada di Novotel.
Oh ya, sekedar informasi, kolam renang di Novotel ini terdapat di rooftop, yaitu di lantai 10. Dari atas kita dapat melihat pemandangan kota Yogyakarta yang indah banget. Kolam renangnya terdapat dua bagian, yaitu untuk anak-anak dan untuk dewasa. Di rooftop ini, selain kolam renang, ada juga pool bar, toilet, spa, dan juga fitness center. Setelah berenang, sengaja saya duduk-duduk sebentar untuk menikmati pemandangan rooftop yang sangat indah. Suasananya comfort, cozy, dan Instagramable. Selamat pagi, saatnya kita sarapan di Novotel Yogyakarta. Sarapan kita. Ini mau diwan, mau diwan. Menu sarapan di Novotel ini super duper lengkap ya sob. Dan semuanya tuh rasanya tuh enak-enak. Ada aneka pasta, aneka salad, aneka roti, aneka buah, aneka puding, aneka minuman. Dan yang paling jempol dua di sini itu adalah makanan atau kearifan lokal khas Yogyakarta, yaitu gudeg versi Novotel yang enak banget. Yuk kita cek semua makanan di sini.
penampakannya. Gudeg, krecek, tempe bacem, pindang telur. Pokoknya enak banget ini sob ya. Ada menu yang unik lagi namanya nasi blawong. Itu rasanya tuh kayak nasi kebuli gitu ya. Enak-enak. Ini konon katanya makanannya orang-orang keraton. Saya coba nasi blawongnya sedikit. Dan ini di sebelahnya juga ada yang unik lagi, lodeh jantung pisang. Benar-benar saya baru dengar banget ada lodeh jantung pisang. Harus kita coba. Juga bubur ayam dan aneka gorengan. Yang ini adalah soto ayam dan makanan prasmanan lainnya, nasi goreng, mie goreng, ayam goreng. Gimana sob? Menggiurkan semua makanannya nih sob. Oh ya sob, lihat konsep restorannya tuh unik banget, yaitu open kitchen. Jadi semua kegiatan yang ada di kitchennya itu terlihat sama kita pengunjung hotel. Wow, keren. Disediakan juga kopi, teh, dan air mineral di sini. Disiramnya es Jogja? Iya, Ibu. Siram es Jogja. Pakai miletek Jogja. Gimana nih sobat, banyak banget kan menu sarapan di Novotel Yogyakarta ini. Dan untuk sarapan kali ini saya kasih bintang 5 untuk Novotel Yogyakarta. Oke sobat, sekian review hotel kita kali ini. Jangan lupa tonton video kita lainnya, Piknik Woi Channel, channelnya orang yang suka piknik dan kuliner. Sampai jumpa.